always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I want the real stuff, everybody listen up. Cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah. Cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through. Bener mengatasi keadaannya, pemerintah Jack Des pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait undang-undang nomor 21 buruhan pencegahan pemogokan lockout. Perkembangan hukum ketenagakerjaan PRIG pada tahun 1969 Orde Baru mengeluarkan undang-undang do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, bukan industri Pancasila lah, bukan apa-apa. With no regrets, live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Pertanyaannya apa ya? Coba Anda diskusikan mengapa pada Orde Baru lahir aturan tersebut dengan hubungan industrial Pancasila. Hubungan perburuhan Pancasila adalah, oh ini dia yang tadi. Hubungan industrial Pancasila. Hubungan industrial adalah hubungan antara pelaku kegiatan proses produksi
pekerja atau pengusaha untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai hasil usaha, dan pemerintah yang mengayomi berkepentingan untuk pembinaan ekonomi nasional. Jika diperinci, pada dasarnya hubungan industri meliputi hal-hal pembentukan perjanjian kerja, titik-titik hubungan kerja, kewajiban buruh pekerja melakukan pekerjaan pada atau di bawah pimpinan pengusaha sekaligus merupakan hak pengusaha atas pekerjaan. Kewajiban pengusaha membayar upah bukan hak bahaya bonus. Caranya perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan selesai dengan sebaik-baiknya. Persatuan bangsa dan negara kan setiap bangsa dan persatuan Indonesia menjadi sebagai pasal hubungan dan sebutkan Oke, aku bisa menjawabnya. Coba diskusi mengapa Orde Baru pada zaman baru lahirlah. Terima kasih yang lagi nonton. Pada zaman Orde Baru lahirlah aturan yang disebut dengan hubungan industri Pancasila atau hubungan karena pada zaman Orde Lama para Indonesia khususnya para pekerja atau buruh mengalami masa yang sangat sulit dalam tadi kayak ada baca PDF deh. Submit, let's go. Mm-hmm.
never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. Hukum pajak dan acara perpajakan. I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you every side. Banyak kali gelarnya. Mengapa diperlukan kesadaran membayar pajak? Kurang lebih depan lukisan APBN 2020 sumbang dari sektor pajak. Masih mengenakan APBN 2014, masih mengenakan penerimaan dari pajak. Adanya upaya sistematis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak melalui eksistensifikasi pajak, intensifikasi pajak, kegiatan eksistensifikasi pajak, pemberian NPWP secara jabatan bagi wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan. Apa PH-nya? Atas PTKP. Pemberian NPWP di lokasi usaha yang berada di pemberian NPWP untuk PKP pengusaha penentuan jumlah angsuran pajak penghasilan kita. Pengertian pajak, iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi pajak itu adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan kontraprestasi. Apa ya kontraprestasi? Apa ini ada hubungan dengan prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum? Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message. Dan pajak, iuran kepada negara dapat dipaksakan yang tertuang, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapatkan, tidak mendapat prestasi kembali. Yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak adalah kontribusi Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang cara perpajakan pasal 1 angka 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Unsur-unsur dalam pengertian pajak, nah ini gampang dimengerti nih. Dipungut berdasarkan undang-undang, dapat dipaksaan, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah. Dipungut oleh negara, pusat atau daerah, diperuntukkan bagi pengeluaran pengeluaran pemerintah jika surplus digunakan untuk public investment. Pembuat jalan kayak itu ya, fungsi pajak ya, budget air, reguleran, redistribusi untuk demokrasi, fungsi pajak ya, fungsi pajak Indonesia, budgeter, reguler, demokrasi, redistribusi, penerimaan negara, mengatur perekonomian untuk pertumbuhan lebih cepat, penjelmaan ke keluarga dan gotong royongan rakyat, tarif progresif, golongan mampu, perbedaan pajak ya, retribusi, mendapat kontraprestasi secara langsung, sumbangan, mendapatkan manfaat adalah penerima sumbangan. Pengertian hukum pajak, keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seorang dan menyerahkan kembali ke masyarakat melalui kas negara. Hukum pajak.
Lembagaan hukum pajak. Oke, kita ke pertanyaan aja ya. Emang pertanyaannya apa sih? Sehingga kita harus... tes formatif. Jangan diskusi langsung. Menurut pendapat Anda, apakah definisi pajak yang paling sesuai? Dan menurut pendapat Anda, bagaimanakah konsep keadilan terhadap sanksi yang diterapkan untuk wajib pajak? Silakan Anda diskusikan pertanyaan tersebut dengan rekan mahasiswa lainnya. Dalam forum diskusi ini tidak terdapat jawaban benar maupun salah. Penilaian dilakukan atas kemampuan Anda dalam argumentasi yang mendukung pendapat Anda. Oh gitu. Gampang nih, gampang. Baca PowerPoint dulu kali ya. Mana PowerPoint tadi? Oke, pembagian hukum pajak ya, dibagi menjadi hukum pajak material, hukum pajak formal, mengatur tentang objek pajak, subjek pajak, besar pajak yang dikenakan, timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak, undang-undang PPH dan undang-undang PPN. Tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Nah, apa maksudnya ya? Tata cara untuk mewujudkan hukum material, oh ini, menjadi kenyataan. Oh ini maksudnya ya. Oke. Okay. Ada berapa slide sih? 24. Oke, okay, kita harus belajar. Pembagian hukum pajak dan pembedaannya. Oke, okay, pembagian hukum pajak material memuat norma-norma yang menerangkan tentang keadaan perbuatan hukumnya siapa aja yang harus kenakan pajak, berapa besaran pajaknya. Terlain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak, dan pula hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak, termasuk di dalamnya peraturan-peraturan yang memuat tentang kenaikan denda-denda hukum serta cara tentang pembebasan dan pengembalian pajak. Hukum pajak formal, peraturan mengenai cara-cara menjelmakan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan, memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu pajak, kontrol pemerintah terhadap penyelenggara pemungutan pajak, kewajiban para wajib pajak sebelum dan sesudah menerima SKP. SKP ini apa ya? Prosedur pemungutan pajak, dasar teori dan pemungutan pajak ya, teori asuransi. Oh, pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi. Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Tepatkah ini? Tepat sih juga ya. Gimana menurut kalian guys? Teori kepentingan ya. Negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan beban yang harus dipungut dari masyarakat. Oh, ini bagus nih. Teori gaya pikul ya. Tiap orang dikenakan pajak dengan bobot sama, adil, sesuai dengan gaya pikul, dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang. Oh, cocoknya aku suka ini. Teori bakti ya, disebut juga dengan teori kewajiban pajak mutlak, pajak sebagai bukti tanda bakti masyarakat kepada negara. Teori gaya beli, pajak untuk memelihara masyarakat, pajak ditekankan untuk fungsi mengatur. Nggak ngerti. Teori ini bagus nih, teori gaya pikul. Oh, udah gitu aja. Oh, I know. Oke. Okay, menurut pendapat Anda, apakah definisi pajak yang paling sesuai? Menurut saya, definisi yang paling sesuai adalah teori gaya beli, karena pajak untuk memelihara masyarakat. Kok teori gaya beli, bukan ini teori gaya pikul, sorry. Karena tiap orang dikenakan pajak dengan bobot sama atau adil, sesuai dengan gaya pikul, dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang. Karena Indonesia
Indonesia saat ini sedang ada pada fase berkembang, sehingga teori ini yang paling sesuai diterapkan di untuk masyarakat Indonesia yang bersarang dan kompasi ini. Sehingga teori ini yang paling sesuai diterapkan untuk masyarakat Indonesia yang besaran penghasilan dan pengeluaran masih belum stabil apabila dipukul rata. Dikhawatirkan akan membebankan sehingga definisi inilah yang sesuai menurut saya. Nah, bagaimanakah konsep bagaimanakah konsep keadilan terhadap kok apa maksudnya? Sanksi yang diterapkan untuk wajib pajak ya. Konsep keadilan terhadap sanksi dan terapkan ya. Sebaiknya sebaiknya diterapkan seadil-adilnya sesuai dengan with
no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Ah, sudahlah. Kita sudah ikut berdiskusi. Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the noise. Done. I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my best. Oh, tinggal 3 mata kuliah lagi. Oh, ada video YouTube-nya ya. Bagus juga di sini. Jadi kita belajar itu enggak cuma lewat buku, bisa juga lewat video. Oke, kita tonton videonya coba ya. Peraturan ini mata kuliah apa nih? Aduh, kepencet coba. Pencet enggak tuh si. Oh, masih. Apa nih? Ilmu perundang-undangan. Apa? Cepetan videonya. Semua peraturan perundang-undangan mempunyai sifat dan ciri sebagai berikut. Wujud dari peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis. Wujudnya keputusan tertulis dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan tersebut. Oke.
Sifat dan ciri peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan isinya aturan pola tingkah laku. Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum dan menyeluruh. Fungsi peraturan perundang-undangan agar tercipta ketertiban hidup bermasyarakat dan bernegara, agar tercipta fungsi peraturan perundang-undangan ya, agar tercipta keadilan bagi warga negara, memberikan kepastian hukum, hak-hak warga negara, memberikan perlindungan dan pengayoman bagi warga negara. Oke. Sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Sumber hukum yaitu sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum ini dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan hukum yang telah ditulis dan dicantumkan dalam peraturan negara. Hukum tertulis ini biasanya disebut juga dengan undang-undang atau perundang-undangan. Contoh hukum tertulis yaitu UUD 245, undang-undang, kepres, perpres. Oke. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tumbuh secara turun-temurun dalam masyarakat atau adat, dan biasanya juga dalam praktik ketatanegaraan atau dalam konfederasi. Hukum ini bisa dibuat dengan hukum adat. Contoh hukum tidak tertulis ada hukum adat. Udah gitu aja. Oh, very easy, brother. PPT-nya ada enggak? Oke, kuliah satu hari ya. Pantet sudah. Pengantar ilmu pengetahuan perundang-undangan. Jangan banyak-banyak dong, please. Oke, cuma 9 slide ya. Beberapa istilah IPPU. Peter Knoll, Gesetzgeber der Jugendrechtling, apa nih? Perundang-undangan, perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, peraturan negara. Istilah peraturan perundang-undangan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 pasal 24 ayat 1, pasal 28 I ayat 5, pasal 1 aturan peralihan istilah perundang-undangan. Ciri-ciri peraturan perundang-undangan, peraturan tertulis dibentuk oleh lembaga atau pejabat berwenang, mengikat secara umum materinya tentang aturan pola tingkah laku. Pengertian peraturan perundang-undangan, peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau diterapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pembentukan norma, kodifikasi, modifikasi sistem norma, norma statik dan norma dinamik. Apa ini? Setiap norma disusun secara berjenjang, di mana norma lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Apa? Terima kasih. Udah tiba-tiba terima kasih aja. Apa sih pertanyaannya? Apa susah ya? Mati kau. Permasalahannya ada dua. Forum ini akan membahas dua permasalahan utama, yakni terkait dengan pengertian ilmu perundang-undangan dan perbedaan antara hukum perundang-undangan dan undang-undang. Permasalahan pertama, ilmu pengetahuan perundang-undangan mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Ilmu perundang-undangan sendiri akan dibagi ke dalam tiga bagian besar, yakni proses perundang-undangan, metode perundang-undangan, dan teknik perundang-undangan. Jelaskan pendapat saudara mengenai ketiga hal tersebut. Permasalahan kedua, banyak pihak yang belum terlalu memahami pengertian dan perbedaan antara hukum perundang-undangan atau peraturan undang-undang maupun undang-undang. Oleh karena itu, silakan jelaskan pengertian dan perbedaan ketiga hal tersebut, hukum, peraturan perundang-undangan maupun undang-undang. Astaga, ini nggak ada di slide ataupun di video. Mana coba cari ini? Oh, ada videonya, wih. Nonton dulu, nonton. Ya, ilmu perundang-undangan. Ini salah satu mata kuliah wajib di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, kita tonton dulu ya. Materi pertama, saya akan membahas tentang, ya tentu saja pendahuluan tentang ilmu perundang-undangan.
Ilmu perundang-undangan itu di masa sebelum reformasi menjadi mata kuliah yang tidak kurang begitu menarik ya, karena profesi menjadi seorang legal drafter itu hampir saja tertutup karena semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan didominasi oleh Binagraha atau oleh kekuasaan Soeharto. Karena itu hanya orang-orang tertentu saja, yang lain sulit bisa terlibat, berbeda dengan situasi hari ini. Mm-hmm. Nah, terus? Pasca reformasi, gairah mempelajari ilmu perundang-undangan itu meningkat karena ratusan, bahkan ribuan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah kemudian diproduk. Dan tentu saja ini membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk bisa terlibat di dalam proses ini. Mm-hmm. Nah, mata kuliah ini secara garis besar sebenarnya mempelajari dua hal. Okay. Ya, kalau saya menyebutnya ilmu perundang-undangan itu mempelajari ilmu tentang cara membentuk undang-undang dan ilmu tentang cara merumuskan substansi norma-norma yang ada di dalam sebuah undang-undang. Mm-hmm. Itu kira-kira. Okay, nah, di dalam banyak literatur disebutkan atau dikenal dengan istilah teori perundang-undangan, yakni yang berorientasi kepada upaya mencari kejelasan dan kejernihan dalam pengertian serta sesuatu yang bersifat kognitif misalnya. Disebutkan juga ilmu perundang-undangan adalah ilmu yang berorientasi kepada pembuatan, dalam hal ini pembentukan peraturan perundang-undangan, serta bersifat normatif. Ada ahli lain misalnya mengatakan Krems ya, membagi ilmu perundang-undangan pada tiga bagian. Pertama, proses perundang-undangan, metode perundang-undangan, dan teknik perundang-undangan. Kita tidak usah bingung dengan pembagian-pembagian ini. Yang jelas, di dalam ilmu perundang-undangan kita akan mempelajari dua hal tadi secara garis besar. Membentuk cara, undang-undang, membentuk norma-norma itu. Norma-norma di dalam undang-undang, maksud saya di dalam peraturan perundang-undangan, dan juga tentang proses dan tahapan bagaimana sebuah undang-undang dibuat. Jadi ilmu tentang cara dan ilmu tentang proses pembentukan substansinya. Nah, kalau ditanya apa sih fungsi aksiologi dari ilmu perundang-undangan, jangan lupa bahwa semua disiplin ilmu itu memiliki pertama ontologinya, lalu epistemologinya, dan juga aksiologinya. Aksiologi itu berhubungan dengan manfaat. Ada nggak manfaatnya? Apa sih peranannya ilmu perundang-undangan? Nah, Profesor Maria Farida, dan saya sangat sepakat dengan beliau, menyebut bahwa peranan dari ilmu perundang-undangan adalah, saya bacakan di sini, memberikan arah perkembangan politik hukum nasional yang berarti kehendak politik otoritas negara tentang bagaimana hukum atau peraturan perundang-undangan itu didesain, dibentuk, dan ditegakkan. Ini elaborasi saya, yang pada intinya adalah bahwa peranan ilmu perundang-undangan tentu saja berkontribusi dalam pembangunan sistem hukum nasional. Nah, ada yang disebut dengan politik hukum itu sebagai satu kehendak politik suatu negara yang ingin dicapai. Nah, peranan ilmu perundang-undangan tentu saja memandu bagaimana pencapaian cita-cita bernegara itu bisa terwujud. Karena kita Assalamualaikum. Astaga, kepencet lagi. Nah, question tadi. Enggak ada PDF apa? Ya. Assalamualaikum. Ya, enggak bisa dibuka gitu loh. Ini di mana nyari ya? Jawabannya panjang-panjang.
Udah periksa lo sama dosennya. Proses perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan. Metode perundang-undangan adalah proses penyusunan undang-undang, persiapan rancang, lalu pembahasan dari lembaga legislatif, dari pejabat eksekutif, dan pengundangan. Pertanyaannya apa tadi? Teknik perundang-undangan. Lo ini ada di PowerPoint kayak ini. Ini kayaknya gampang ngerti tapi di pertanyaannya udah. Kok sih pengertian hukum? Ilmu pengetahuan perundang-undangan mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Ilmu perundang-undangan sendiri akan dibagi menjadi tiga bagian besar: proses perundang-undangan, metode perundang-undangan, dan teknik perundang-undangan. Kita cari di Google coba ya. Oh, ini ada jawabannya, guys. Proses perundang-undangan adalah rangkaian beberapa tahap dalam pembuatan persiapan ke teknik penyusunan 4 perumusan 5 pembahasan
pengundangan dan 8 pembahasan. Yang terdiri dari 8 tahap, yaitu pertanyaan jawaban pertama, jawaban nomor 2, oke. Ini belum selesai loh. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah metode perundang-undangan. Yuklah, sudah gini kalau nggak rajin susah nih. Hah? Ada di buku loh. Perundang-undangan, proses perundang-undangan. Mana? Wah, coba harus dibaca nih dari awal nih. Modul ini berjudul Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan yang menguraikan latar belakang timbulnya ilmu perundang-undangan di dunia hingga di Indonesia. Ilmu perundang-undangan ilmu yang berkembang di negara-negara sistem civil law, terutama di Jerman sebagai negara pertama kali mengembangkan secara konsep konsepsional ilmu perundang-undangan. Menurut Burkhard Krems adalah ilmu pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan hukum negara lebih berlanjut. Oke, mulai tiga wilayah. Sejatinya perkembangan ilmu pengetahuan perundang-undangan berjalan sesuai dengan konsep negara hukum, pemikiran konsep tentang civil law dapat dilihat dalam konsep knowledge. Pembahasan modul 1 ini akan menjadi landasan fondasi mahasiswa untuk belajar dan mendalami rangkaian pembahasan ilmu perundang-undangan dalam modul 2, 3, dan seterusnya. Pemahaman yang baik di modul 1 ini akan mengantarkan mahasiswa dalam menjelaskan kerangka ilmu perundang-undangan dan memulai analisis latar belakang timbulnya ilmu perundang-undangan, peristilahan, perkembangan hukum pada umumnya, atau pembahasan. Kayak istilah ilmu perundang-undangan. Ilmu pengetahuan perundang-undangan keser bahasa Jerman kayak ini, atau science of legislation. Bukan ilmu interdisipliner dan bukan negara.
Terus cari nama ini. Padahal ada di buku loh, kok nggak ketemu? Di Indonesia dalam berbagai literatur banyak dikenal sebagai sejarah perundang-undangan. Sejarah perundang-undangan berasal dari istilah Medieval Regals, beda dengan Star Circling. Istilah Starts berarti Gala Regling adalah peraturan. Istilah perundangan apa sih pertanyaannya? Halo Bu, di Denpasar masih di Nangka.
Mimi. Kok bisa, Bu?